Selamat siang Pak Ted Hilbert. Selamat siang. Dari Luxembourg ya? Dari Bogor. Dari Bogor. How are you? Very good. Very good. Tapi bisa bahasa Indonesia ya? Bisa Pak. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Anda terbang jauh-jauh dari Luxembourg ke Indonesia dalam rangka apa ini? Iya, waktu itu saya ikut istri. Saya bertemu sama istri di Swiss pada tahun 2010. Waktu itu istri masih menyelesaikan S3 di Universitas Zurich. Dan setelah S3 selesai, ya istri mau pulang ke Indonesia, saya ikut. 2012. Terus tujuan kedatangan di Indonesia ini kok konsen pada masalah-masalah politik khususnya pemilu, itu motifnya apa? Kebetulan Pak, kebetulan. Saya mulai dari tahun 2021, saya sangat aktif untuk membela hak konstitusional rakyat di pada saat COVID. Karena di situ ada banyak pelanggaran konstitusi oleh pemerintah, misalnya kewajiban vaksinasi, pembatasan masyarakat yang semuanya sangat ilegal dan tidak sesuai. Waktu itu saya menggugat pemerintah 7 kali, presiden, Menkes, Mendagri, Satgas COVID dan lain-lain. Dan awal tahun ini saya dan teman-teman mendirikan yayasan dengan tujuan utama, fokus pertama, uji material undang-undang kesehatan baru. Karena undang-undang itu memang sangat bermasalah. Dan kebetulannya yayasan YAKIN, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, disahkan pada tanggal 13 Februari. Tahun ini, satu hari sebelum pencoblosan. Dan waktu itu saya dan teman-teman melihat bahwa ada banyak isu terkait pemilu, banyak pelanggaran hukum, data yang tidak jelas, KPU yang sangat tidak transparan. Dan oleh karena itu, ya kami memutuskan untuk fokus dulu pada pemilu, pemiluan ya, daripada langsung mulai upaya terhadap undang-undang kesehatan. Jadi membela HAM secara keseluruhan, cuma karena ini sedang momennya pemilu, maka membela hak-hak warga terkait dengan pemilu ya. Iya, karena menurut, itu menjadi mendesak waktu itu. Menurut Anda banyak warga ya, hak warga yang dilanggar oleh dalam pelaksanaan pemilu 2004 kemarin, banyak? Ya, karena yang paling buruk adalah ketidaktransparan KPU. Di mana semua informasi dan data yang penting dirahasiakan. Dan itu tidak hanya kecurigaan, tapi terbukti. Waktu itu kami sebagai yayasan mengajukan 3 permohonan informasi resmi ke KPU. Yang semuanya ditolak oleh KPU. Itu tentang data hasil pemilu, tentang Sirekap. IT, Sirekap, kontrak sama Alibaba, dan DPT. Semua ditolak. Dan itu disengketakan melalui Komisi Informasi Pusat, KIP. Dan di situ ya kami dapat 3 putusan memenangkan Anda. Kami menang 3 sengketa ini. Dari 5 sengketa ini Anda sudah poinnya sudah dapat 3 ya, sudah menang 3. Jauh lebih dari 5. Ada 3 yang sudah selesai yang dimenang. Ada 2 yang kami menunggu putusan, seharusnya akhir minggu ini atau minggu depan akan ada putusan. Itu terkait source code, kode sumber Sirekap. Dan mungkin teman-teman masih ingat KPU mengklaim di MK, di sidang MK, bahwa Sirekap sudah diaudit oleh BSSN, oleh Kominfo, oleh BRIN. Tapi mereka tidak pernah mengungkapkan sertifikasi atau laporan audit. Dan kami meminta sertifikasi dan laporan audit
yang terkait Sirekap dan IT pemilu itu juga ditolak oleh KPU dan ya, diajukan sebagai sengketa di KIP dan menang. Menunggu putusan. Oh, menunggu putusan. Yang sudah menang ini kan tiga, itu sudah dieksekusi belum oleh KPU? Ya itu yang menjadi masalah. KPU menolak untuk melaksanakan tiga putusan tersebut. Kami sudah meminta kepada KPU untuk melaksanakan putusan dan tiga putusan sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Karena KPU tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu jangka waktu yang ditentukan. Tapi KPU tetap menolak untuk melaksanakannya. KPU juga sudah mengajukan gugatan di Petun, keberatan terhadap tiga putusan, tapi too late. Ya, setelah waktu untuk terlambui, waktu untuk eksekusi terlambui. Jadi tiga gugatan atau perkara ini di Petun tidak mungkin bisa berhasil bagi KPU karena sudah lewat batas waktu. Kami juga sudah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sesuai Jakarta Pusat sesuai prosedur dan itu juga sangat aneh, permohonan eksekusi diajukan 2 Mei, tanggal 2 Mei sampai saat ini belum dieksekusi. Ada pasal bahwa ketua pengadilan negeri harus mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi dalam 7 hari kerja. Tanggal 2 Mei. Sudah terlambat ya? Sampai saat ini tidak ada hasil. Kami sudah ajukan keberatan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sudah juga ke Ombudsman, juga diterima oleh Ombudsman. Ombudsman Jakarta Raya sedang dalam investigasi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi pada dasarnya, ya kita punya 3 putusan, tapi tanpa hasil, eksekusi. Ya, jadi hanya macan ompong ya, nggak ada giginya ya, hanya macan kertas ya. Oleh karena itu saya bawa kertas ini. Ini adalah upaya dari Abdi, dari tim Abdi. Termasuk di dalamnya Yakin ya. Termasuk Yakin. Ini adalah surat kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR. Ini akan diajukan nanti sore atau besok. Yang menjelaskan isu ini, ketidakpatuhan KPU terhadap tiga putusan dan dengan permohonan audiensi, di mana kita ingin menjelaskan isu ini kepada Komisi 2. Karena ini sangat terkait pilkada mendatang. KPU pada dasarnya menolak untuk mengungkapkan data hasil di tingkat TPS. Kita tidak tahu data tingkat TPS sama sekali. Mereka cuma mengumumkan hasil nasional, tapi perincian data di bawahnya itu dinyatakan rahasia. Jadi setelah PN Jakpus ini tidak kunjung mengeksekusi, langkah berikutnya dari Anda apa? Ada pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sudah ada Ombudsman. Dan ini ke Komisi 2 DPR ya? Dan ke Komisi 2 DPR juga. Jadi ini tujuan penggugatan itu ketika kemarin pemilu katakanlah ada kecurangan dan sampai di pilkada nanti terulang gitu maksudnya ya? Ya memang. Karena semua isu terkait pemilu tidak ada perubahan atau perbaikan. Dan dari sisi Abdi, kita memang berupaya untuk mencegah semua isu yang terjadi di pemilu akan terjadi ulang di pilkada. Pertanyaan terakhir, berdasarkan pengalaman di pemilu kemarin 2024 ini, menurut Anda pelaksanaan pilkada 2024 ini hanya duplikasi atau memang ada perbaikan menurut Anda? Ya, jujurnya saya dan teman-teman belum bisa melihat perubahan apapun dari sisi KPU.
Sebaliknya KPU semakin tertutup dan semakin merahasiakan semua, menolak semua permohonan informasi dan tidak ada indikasi bahwa mereka akan memperbaiki misalnya sirekap, transparansi data, tidak ada sama sekali. Oleh itu Abdi sekarang sangat berupaya untuk memperbaiki semua isu ini. Oke, ini katakanlah wawancara dengan Ted Hilbert ya, saya kira karena beliau orang asing maka lebih objektif ya, tidak ada kepentingan politik apalagi gak politik ada. Praktis ya, jadi lebih objektif bahwa pemilu kemarin 2024 ini diwarnai kecurangan dan beliau berharap Pilkada 2024 ini jangan sampai hanya menduplikasi apa yang terjadi pada pemilu dan Pilpres 2024 yang baru lalu. Saya kira demikian. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.